Rasa cinta yang besar telah membawa Esther Iin Handayani untuk mengabdikan dirinya menjadi guru pedalaman di Kota Mentawai. Sudah 1 tahun lebih, Esther mengajar dan mendampingi anak-anak di sini. Suka duka telah dilalui. Esther tetap sabar dalam menghadapi bermacam-macam karakter dari setiap siswa. Kurangnya sarana dan prasarana tidak membuat semangatnya pudar. Apalagi di masa pandemi ini, belajar dari rumah ke rumah merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena sekolah sudah ditutup sejak bulan April. Tidak adanya sinyal membuat anak-anak di pedalaman tidak dapat melakukan pembelajaran secara online. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Esther dan temannya untuk tetap memberikan ilmu dengan maksimal. Ini kami mau ke rumah salah satu murid yang beda dusun. Jadi ada 2 kakak di sana, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kira-kira perjalanannya itu 1,5 jam tanpa istirahat. Walaupun rasa lelah sering datang karena harus mengunjungi rumah siswa yang jaraknya jauh, hal ini tidak mengurangi semangat dari guru-guru Tangan Pengharapan. Bahkan, ketika melihat antusias dari setiap siswa yang telah menunggu kedatangan mereka ke rumah. Melalui kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih aktif dalam berinteraksi dengan gurunya. Dan tidak ada lagi rasa malu karena sekarang guru dapat lebih fokus untuk mengajar satu demi satu anak. Alhasil, kecerdasan anak dalam bidang akademik semakin meningkat, dan karakter mereka semakin terbentuk menjadi lebih baik. Orang tua sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini dan berterima kasih kepada guru-guru Tangan Pengharapan yang telah peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kota Mentawai. Bersama, kita mendukung anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Helping people, live a better life.